Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menerjemahkan secara perkata, membaca secara tajwid surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Tadi dibaca secara tajwid. Sekarang dibaca secara perkata. Alladzina yu'minuna bi al-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa min ma razaqona hum yunfiquna. Tadi dibaca secara perkata, sekarang dibaca secara mantra tamisnya. Alladzina, huruf saudaranya, mausul, kolom 21, artinya orang-orang yang. Yu'minuna, fi'il mudore, cirinya berawalan yu, artinya mereka akan beriman atau mereka beriman. Bi, huruf saudaranya, bijari kolom 1, artinya dengan. Al-goibi, isim, cirinya berakhiran kasroh dan berawalan al, artinya goib. Kemudian kata berikutnya adalah wa. Wa, huruf saudaranya, al-atfu, kolom 13, artinya dan. Yukimuna itu fi'il mudore, cirinya berawalan yu, artinya mereka akan mendirikan atau mereka mendirikan. As-salata, isim, cirinya berawalan al, artinya sholat. Berikutnya, kata berikutnya adalah wa. Wa, huruf saudaranya, al-atfu, kolom 13, artinya dan. Mimma dipecah menjadi min dan ma, berarti min itu huruf saudaranya, bijari kolom 1, artinya dari. Ma itu huruf saudaranya, mausul, kolom 21, artinya apa yang. Razaqona itu fi'il madi, cirinya razaq, cirinya itu berakhiran na. Razaqona, iya, berakhiran na. Lalu katana tatuma, ya, rozakona itu fi'il madi, cirinya berakhiran na, artinya telah kami rizkikan. Rozakona telah kami rizkikan. Fi'il madi itu ada kata telah. Hum itu fiil. Hum itu huruf saudaranya, domir, kolom 25, artinya adalah mereka. Yung fiquna itu fiil mudore, cirinya berawalan yu, artinya mereka menginfakkan atau mereka akan menginfakkan. Kemudian kita akan membaca secara terjemahan lengkap ayat 3 ini. Alladzina, orang-orang yang, yu'minuna, mereka beriman, bi, dengan al-ghaibi, hal yang gaib, wa, dan yuqimuna, mereka mendirikan, as-salata, salat, wa, dan min, dari ma, apa yang, rozakona, telah
telah dirizkikan kepada mereka, hum mereka, yungfikuna mereka menginfakkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.